Oke, bertemu lagi dengan saya Negio Channel. Hari ini saya mau coba unboxing sebuah bor tangan berukuran bahan wattnya 500 watt, 313 mm impact drill ya. Bor 200 ribuan yang udah bisa impact drill atau bisa buat ke tembok atau beton. Di sini 500 watt. Ini saya dapat lagi dari online shop. Masih toko yang sama yang kayak kemarin saya coba beli dari online shop, masih toko yang sama kemarin saya beli gerinda. Di sini saya dapat harga 210.000 ya, teman-teman. Oke, di dalamnya ini ada handle-nya. Di sini ada unitnya, unit gerindanya. Lalu dapat tas petunjuknya dan setelan buat apa namanya ini, buat nanti ukuran kedalaman. Oke, ini boxnya ya. Dari harga 210.000 ini saya dapat unitnya yang udah bisa, yang udah 13 mm. Oke, ini unitnya ya. Di sini ada settingan setelan buat kecepatan putarannya. Ini buat settingan reversible-nya atau putar bolak-baliknya kanan kirinya. Di sini dapat kunci buat bongkar si mata bornya. Oke. Okay. Ini handle-nya kita coba pasang. Masih keras. Oke. Okay. Ini kita pasangin aja. Dan ini untuk ukuran kedalamannya. Oke, mungkin seperti ini kurang lebih ya. Seperti ini kurang lebih. Kita dapat dari 210.000 cukup ya. Ada kunci buat bukaan si mata bor. Di sini, oh di sini ada settingannya, ini untuk ngebor bor biasa kayu atau besi. Di sini ada tombol impact drillnya buat ngebor betonnya, ada di sini kawan-kawan. Cuman sayang ternyata warnanya hanya ada warna kuning saja ya, si kuning melambai ya. Oke, okay. Kawan, untuk video reviewnya sendiri nanti kita coba di video berikutnya. Jadi jika video ini bermanfaat, bantu subscribe ya kawan-kawannya, bantu like, bantu subscribe. Dan jika bermanfaat, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan, mencari, mungkin ini bisa menjadi apa ya, referensi ya, yang modal uang kecil, uang dikit, tapi pengen dapat yang bisa bor tembok atau berbeton. Untuk video berikutnya atau untuk reviewnya nanti saya coba dibikin video berikutnya, review buat si bor 200 ribuan ini. Oke kawan-kawan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, maaf kalau ada kekurangan ya. Bantu aja like, subscribe dan share kawan-kawan. Oke. Terima kasih.